Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Subana Studio Official. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi masalah seperti ini. Tidak dapat memproses pesanan, coba lagi nanti di aplikasi TikTok Shop. Oke, di sini saya akan memberikan tutorialnya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang mau bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video baru dari channel ini. Oke, di sini kalian simak terus video ini, jangan di skip agar kalian paham apa isi dari video tersebut. Nah, di sini kita langsung saja, di sini kita masuk ke aplikasi TikTok Shop-nya. Di sini kita akan coba cek masalahnya. Kita ke masalahnya terlebih dahulu. Kita klik jangan izinkan. Nah, di sini kita coba klik profil terlebih dahulu. Di sini kita klik profil, pastikan di sini kalian sudah membuat akun dan usia akunnya ataupun tanggal lahirnya minimal 18 tahun ke atas agar kalian bisa melakukan pembelian di aplikasi TikTok Shop. Oke, di sini kita langsung saja, di sini kita klik shop. Kita langsung saja, di sini kita lihat masalahnya tanpa banyak bacot lagi. Di sini kita pilih salah satu barang, kita scroll di sini. Nah, di sini kita coba pilih mikrofon ini, kita akan coba check out. Kita klik di sini. Kita langsung saja di sini kita klik beli dengan kupon. Di sini kita klik. Kita pilih warna di sini. Jika sudah kita klik beli dengan kupon. Kita lihat di sini masalahnya, saat kita mau melakukan pesanan atau buat pesanan ada masalah seperti tadi. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini bisa melihat metode pembayarannya bisa COD. Langsung saja di sini kita coba klik buat pesanan. Kita lihat masalahnya. Di sini kita klik buat pesanan. Maka ada bacaan seperti ini, tidak dapat memproses pesanan, coba lagi nanti. Nah, di sini cara mengatasi masalahnya sangat mudah sekali. Kalian ikuti tutorial seperti yang saya lakukan ini. Di sini kalian simak terus agar kalian paham apa isi dari video tersebut. Nah, di sini kita coba check out lagi. Nah, di sini kita coba check out satu kali lagi. Kita lihat di sini masalahnya apakah tetap ada di sini. Kita lihat. Maka di sini bisa kalian lihat masalahnya masih ada, tidak dapat memproses pesanan, coba lagi nanti. Nah, di sini cara mengatasi masalahnya kalian ikuti tutorial seperti yang saya lakukan ini. Oke, di sini kita coba check out barang yang sama. Cara mengatasi masalahnya kalian ikuti seperti yang saya lakukan ini. Di sini kita pilih salah satu barang yang sama tadi. Kita klik beli dengan kupon di sini. Kita pilih warnanya di sini. Kita coba check out. Nah, di sini cara mengatasi masalahnya, jangan kalian gunakan kupon ongkir yang bagian atas ini. Nah, di sini bagian RP 9000 off minimal belanja 150.000, jangan kalian gunakan. Di sini kalian gunakan kupon ongkir seperti ini saja. Oke, di sini kita langsung saja, di sini kita coba check out, kita lihat apakah masih ada masalahnya. Nah, di sini jika sudah kita klik buat pesanan. Maka di sini secara otomatis masalahnya tidak ada lagi, bisa kalian lihat di sini. Oke, di sini kita sudah berhasil mengatasi masalahnya. Tinggal kita masukkan kodenya di sini. Jika sudah kita masukkan kode OTP-nya, maka pesanan kita diproses penjual. Di sini intinya cara mengatasi masalahnya, jangan kalian gunakan kupon yang bagian atas. Di sini saya sarankan kalian gunakan kupon untuk ongkir saja, di sini kupon potongan ongkir. Enggak, kalian bisa mengatasi masalahnya. Oke, itu saja video dari saya. Buat kalian yang masih belum paham, silahkan kalian klik di kolom komentar. Oke,
Oke, itu saja video saya. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang mau bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen. Support terus channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.